Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku ya. Hari ini aku mau buat masker gitu dari bahan-bahan alami, yaitu pisang sama madu ya. Manfaat dari si buah pisangnya sendiri itu bisa mengecilkan pori-pori, bisa untuk kulit yang berminyak, menghilangkan minyak. Yang ketiga, karena si buah pisangnya mengandung banyak banget si vitamin C, sehingga baik untuk antioksidan. Dan manfaat si dari madunya itu, yang pertama bisa menghilangkan jerawat, yang kedua bisa mengatasi penuaan dini, yang ketiga bisa mencerahkan kulit, yang keempat bisa melembabkan bibir, yang kelima bisa mengatasi kerutan di bawah mata karena si madu juga mengandung antioksidan. Sekarang kita mulai aja ke maskernya. Ya, di sini pastinya ada pisang. Aku pakai pisang muli. Terus di sini juga ada madu. Aku pakai madu rasa. Dan di sini juga udah ada pisang yang aku udah potong-potong. Mau lumatkan dulu si pisang-pisang. Aduk hingga rata sampai membentuk pasta kayak gini ya, guys. Nah, kalau udah membentuk kayak pasta kayak gini, kita tinggal campurkan aja si madunya ini. 1 sendok. Kita aduk lagi sampai merata kayak gini. Kita tinggal langsung pakai aja. Sebelum pakai maskernya, pastikan kulit wajah kalian udah bersih, udah cuci muka dulu. Ya, kita mulai aja. Aku tadi udah cuci mukanya. Udah kayak gini, kita tinggal tunggu aja sampai 30 menit. Udah kayak gini, kita tinggal cuci aja pakai air bersih. Udah aku cuci muka, aku perlu pakai handuk. Ini dia hasilnya setelah aku pakai masker pisang sama madu. Kalian bisa lihat kan, tadi muka aku tuh kayak kusam gitu, terus kayak banyak minyaknya. Sekarang lihat deh, bersih banget, putih, so aku suka. Jadi kalau kalian pengen kulit putih, bersih, tanpa minyak, tanpa jerawat, kalian harus sering banget maskeran, minimal 1 minggu 2 kali ya guys. Yap, segitu aja video hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu ya ke channel aku supaya nggak ketinggalan sama video-video aku yang dan yang mau request aku buat video apa lagi selanjutnya, bisa kalian komen aja di bawah. See you in my next video. Bye.